nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Hari ini kita akan mengupas sebuah tema, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang dimaksudkan di sini tentu yang menyelamatkan kita itu bukan iman ya, tetapi Allah Tuhan kita. Namun iman itu sebagai suatu sarana, alat di tangan Tuhan. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, itulah melalui iman. Saya mau membacakan sebuah ayat di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dan kedua demikian bunyinya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kita tidak melihat karya Tuhan yang pernah dialami oleh Musa dan para tokoh-tokoh iman yang lain. Tetapi kita percaya, dan disitulah seperti yang Yesus katakan kepada Thomas, kamu melihat baru kamu percaya. Tetapi berbahagialah setiap orang yang tidak melihat namun percaya. Hidup kita adalah karya iman. Kita sambut firman Tuhan tadi dengan nyanyian, Tuhan tolonglah, bangunkan imanmu.